Nabi kata, aku kenal satu orang laki-laki nombor paling akhir keluar daripada neraka. Ni dalil. Hadis ni riwayat Bukhari Muslim dan Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, aku kenal satu orang laki-laki terakhir keluar daripada neraka masuk syurga. Maksudnya dia ni dalam syurga dia paling miskin. Allah pernah tunjuk kepada Rasulullah, ni antara mukjizat Nabi yang 1000 tu, ni salah satu. Nabi ni Allah tunjuk kat dia laki-laki terakhir keluar daripada neraka. Ai gerun tuan-tuan, laki-laki terakhir berapa lama dia duduk? Tapi dia tak pernah murtad, dia tak pernah syirik, maka dia tetap ahli syurga. Berapa bilion tahun dia duduk? Wal iazubillah, tak tahu. Wallahu a'lam. Dalam satu hadis sahih ni Nabi kata, aku kenal, Allah tunjuk. Yakhruju minha zahfa, dia merangkak. Merangkak. Kemudian dia naik atas sirat, merangkak dia. Lepas dia merangkak, jatuh dia. Allah tunjuk ke Rasulullah. Bagaimana Allah tunjuk syurga dan neraka. Dia merangkak, merangkak, merangkak atas titian sirat, jatuh. Merangkak atas titian sirat, jatuh. Dekat-dekat nak sampai syurga, ada riwayat kata 40 tahun, ada riwayat kata 60 tahun, bau-bau syurga. Wangi bau syurga. Sebab pintu syurga telah pun dibuka ketika itu. Sampai sekarang ni pintu syurga tutup. Manusia pertama yang akan mengetuk pintu syurga namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tombol syurga daripada permata berwarna merah. Jarak di antara pintu syurga ke pintu syurga panjang tu macam pintu kita ni. Pintu ni 3 meter ke 4 meter kan? Itu. Nabi nak sebut. Nabi kata baina Makkah wa Busra. Kira-kira daripada Mekah pi ke Syria. Busra tu dekat dengan tempat kami mengaji lah. Kami mengaji di Dimashq. Busra ni kampung Imam Nawawi. Dia lahir di situ dan dia dikebumikan di situ. Nabi kata, pintu syurga ni daripada Mekah pi ke Busra. Mekah ke Busra ni taklah jauh sangat, 2000 km. Lebih kurang. Nak bagi faham, kata syurga ni luas, jalan tak habis. Pintu dia saja besar tu. Pintu nak masuk tu. Bila Nabi ketuk pintu tadi, malaikat pun tanya, siapa? Rapat pintu tu, luas pintu tu, tinggi pintu tu. Bila Nabi ketuk, malaikat tanya, man? Nabi pun sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab malaikat, bika umirtu an aftah duna ghairik, dengan nama kamulah aku diamanahkan oleh Allah untuk buka pintu ni, selain daripada kamu tak boleh. Mesti yang langkah kaki kanan dan kiri masuk dalam syurga nombor satu mestilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pegang di belah kanan bau Abu Bakar, Nabi pegang belah kiri bau Umar bin Khattab. Nabi kata hakadha yadkhulu thalathatuna aljannah. Nabi kata kita masuk syurga macam ni. Abu Bakar dengan Umar. Habis tiket tu tak ada dah lah. Nabi pegang dah Abu Bakar, Umar. Ada lagi tiket, iaitu tiket untuk kita masuk syurga tanpa dihitung dan diazab. Yang tu ada lagi. Selama kita bernafas. Bila Nabi ketuk, kemudian barulah buka pintu, barulah Nabi masuk. Ada satu orang ni Nabi hadis tak sah ni, Nabi kata aku nampak dia. Allah tunjuk. Dia jalan atas sirat, bukan jalan, dia merangkak atas sirat, jatuh, merangkak, jatuh, merangkak, jatuh. Berapa puluh tahun sebelum sampai syurga, dia bau dah. Wangi. Sebab buka pintu, keluarlah wangi-wangian. Sama macam kereta kita buka kat pintu, keluar kan. Bau kotiau, bau apa. Kereta kita bau hak tu lah. Kalau hak pandai jaga, bau wangi lah. Dah tak benda tu buka kan.
hak tahan sebulan tu. Subhanallah. Bau dah daripada jauh. Kemudian laki-laki ni pun sampai di depan pintu syurga. Kemudian dia pun masuk. Bila dia masuk, Allah sengaja tunjuk kat dia syurga penuh. Qad akhadhan nas al-manazila. Seolah-olah semua orang dah ambil dia punya istana. Depa punya pakai semua pakai ambil. Dia pun keluar. Ya Allah, syurga penuh. Allah Taala kata banyak lagi tempat. Dia masuk, dia nampak macam penuh. Syurga yang maha luas tu. Dia keluar. Masuk, betul akhirnya dia keluar. Dia kata, ya Allah, laqad akhadhan nasul manazilah. Semua pakai ambil dah, tak ada tempat. Tuhan tanya laki ni. Di dalam hadis ni, yang tanya lelaki terakhir, bahasanya termiskin dalam syurga ni, Allah Ta'ala tanya dia, atadhkuru zaman alladhi kunta fi dunya. Ingat tak dulu waktu hang hidup dengan kemewahan dunia dulu ni? Ingat tak? Manusia-manusia yang mewah dulu ni, dia kata ingat. Tamanna, Allah Ta'ala kata, berangan. Bercita-cita. Minta apa juga. Dia pemberangan. Lalu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, fa innalaka ma tamannaita. Aku bagi kepada kamu semua yang kamu angan-angankan. Mula-mula Allah suruh dia ingat kehidupan dia di dunia ketika dulu, siapa manusia yang paling mewah. Ataupun kehidupan dia yang dia tengok kemewahan muka bumi Allah. Tuan-tuan, maksudnya kita ingat tak? Ingat. Sebab tu saya ulang selalu. Kita akan ingat kalau zaman kita siapa paling kaya. 100 tahun dulu siapa paling, 100 tahun yang sebelum ni lagi, bumi ini siapa yang paling mewah. Maka bila laki ni dia teringat, Allah Ta'ala kata, aku bagi semua yang tengah berangan ni. Tuhan sendiri cakap macam mana, wallahu a'lam. Allah Ta'ala kata, aku bagi semua yang kamu angan-angankan, yang kamu cita-citakan. Wa ashrata adhafid dunya, dan 10 kali kemewahan dunia. Tuan-tuan, bukan bumi, dunia ni. Siapa yang memiliki dunia, contohlah Allah bagi dunia ke kat siapa-siapa. Tuan-tuan, contohnya dunia ni, bumi dengan segala planet dengan apa semua ni, Allah bagi kat siapa-siapa. Berapa lama dia makan tak habis? Hak satu set ni, berapa lama dia boleh makan tak habis? Tak ada angka. Tak habis sampai bila-bila. Allah Ta'ala kata kat dia, aku bagi kepada kamu 10 kali hak kekayaan dunia. Dia pun kata, atas kharubi wa antal malik. Takkanlah kamu nak pemimpin aku sedangkan kamu ni Tuhan. Dia punya tak percaya. Laki ni, hak nombor last sekali dalam syurga ni. Lelaki terendah dalam syurga. Paling miskin dalam syurga. Mendapat 10 kali ganda kemewahan dunia. Dunia dan isinya. Hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmizi.